Ya baik. Tolong dengarkan sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kami semuanya. Selamat pagi anak-anak kami semuanya. Maunya semangatlah pagi-pagi dah loyo, cerah harinya. Baik, untuk pagi hari ini ada yang perlu saya sampaikan kepada kami semuanya. Tolong didengarkan dan diperhatikan. Yang pertama masih mengenai peraturan dan tata tertib di sekolah yang ada di SMK Ternai ini. Nah, ini udah hari ketiga ya. Masih ada di antara kami itu yang sampai pada hari ini mungkin belum nampak batang hidungnya. Belum hadir. Kita sudah tahu bahwasanya kalau anak-anak kami alpa absen dalam 3 hari berturut-turut, nah, sudah tahu sendiri mungkin anak kami semuanya akan dipanggil orang tuanya. Kecuali ada permisi atau sakit. Kalau dia itu tidak ada tanpa keterangan, berarti dia itu alpa dan akan nanti ditindaklanjuti oleh pihak sekolah. Apakah memang betul apa kegiatan yang 3 hari ini? Nah, masih ada itu dengan alasan sakit, padahal dia nggak sakit. Round-round yang di luar sana itu masih peraturan mengenai atribut juga. Padahal pada saat ujian, kenapa kok bisa lengkap waktu ujian? Hah? Kenapa hari-hari biasa tidak bisa lengkap? Hah? Nah, itu perlu dipertanyakan. Nah, itu nggak jelas orang ini. Padahal waktu ujian udah bagus itu lengkap, celananya juga udah bagus, udah longgar. Sekarang balik lagi yang tidak sesuai dengan peraturan. Baik, untuk 1 minggu ini tolong diperbaiki semua itu. Apalagi rambut. Halo, yang di belakang kelas 12. Dengarnya? Dengar, Pak. Dengar, Bu, deh. Rambut. Pihak sekolah memberikan waktu sampai hari Sabtu harus sudah rapi semua. Sudah pendek. Tidak melebihi aturan yang sudah ditentukan. Kalau tidak, nanti hari Seninnya sudah ada tindakan keras dari sekolah ini. Bisa jadi nanti dipanggil orang tuanya mengenai rambut. Kemudian yang ke bawah lagi, sepatu. Tengok. Sudah. Kemudian kaos kaki. Ada di antara Bapak tengok sekilas saja. Hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis masih ada juga yang memakai warna hitam kaos kaki ini. Nah, itu berarti melanggar. Nanti akan ditutung di sini kalau kedapatan. Iya, dibakar. Jangan sakit hati nanti. Mulai hari Senin semua peraturan dan tata tertib sekolah akan dilaksanakan dengan sebenar-benarnya. Tolong itu disampaikan kepada kawan-kawannya yang tidak hadir pada hari ini. Tolong disampaikan, dibilang sama kawan-kawannya. Berikutnya masalah telepon seluler. Nah, udah jauh-jauh hari diperingatkan. Bapak ingatkan lagi pada pagi hari ini, dibilang sama orang tuanya bahwasanya HP tidak boleh dibawa ke sekolah. Ya, kalau memang perlu dia nanti pulang sekolah, diinformasikan sama orang tuanya bahwasanya tidak boleh membawa HP ke lingkungan sekolah. Disimpan di rumah. Ya, nanti kalau orang tuanya perlu, suruh aja langsung datang ke sekolah ini.
Jelas anak-anak semuanya. Bapak hanya mengingatkan aja, mengingatkan. Tolong disampaikan itu kawan-kawannya yang tidak hadir pada pagi hari ini. Nah, jelas. Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan anak kami bisa melaksanakannya dengan baik. Baik, untuk pagi hari ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Dan Bapak sudahi, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapkan dulu kedua. Baik, untuk mengawali aktivitas kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita bersedari kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu kita mulai dengan berdoa. Berdoa kita mulai. Berdoa selesai. Siapkan kedua. Kepada anak kami yang tidak hadir kemarin, yang Alfa, tolong gak usah lagi dijemput ke ruangan. Tinggal di dekat bendera itu, tinggal di lapangan.